Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan salihah? Pastinya alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Yes, yes, yes. Nah, anda semuanya dipalami dengan usulani untuk memasukkan maksudnya lapat 11 sampai 15. Ustazah ulangi di lapat 11 sampai dengan lapat 15. Nah, langsung saja ya, usulani contohkan melafalkan Asma'ul Husna lafaz 11 sampai 15 arti beserta gerakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khaliq yang menciptakan. Al-Khaliq yang menciptakan. Al-Bari yang melepaskan. Al-Bari yang melepaskan. Al-Musawwir membentuk. Al-Musawwir membentuk. Al-Ghaffar maha pengampun. Al-Ghaffar maha pengampun. Al-Ghaffar maha memaksa. Maksa. Ustazah ulangi sekali lagi, jadi diperhatikan. Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari yang melepaskan, Al-Musawwir membentuk, Al-Ghaffar maha pengampun, Al-Qahhar maha memaksa. Nah, itu tadi Asmaul Husna yang harus dilaporin di video ini ya anak-anak semuanya. Sekarang anak-anak bisa berlatih dan menghafalkan Asmaul Husna bersama ayah bundanya di rumah. Sukses buat anak-anak semuanya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum.